Saya dan Ketua Fraksi Mimika Bangkit memberikan respon bahwa langkah pemerintah sudah meresmikan sekretariat PON itu sudah luar biasa, terima kasih. Pemerintah sudah mengambil suatu langkah yang lebih baik untuk mempersiapkan lebih dini supaya kantor difungsikan dan semua tim bekerja di sana untuk mempersiapkan PON yang tidak lama lagi akan segera dilaksanakan. Dari kantor itulah sebagai base semua perencanaan dilakukan di sana. Harapan kita tinggal berapa, kalau waktunya pelaksanaan PON-nya Oktober, berarti kita punya waktu yang cukup ini. Waktu yang cukup lebih dari 6-7 bulan, ini persiapan yang lebih baik. Melihat dari infrastruktur kan sudah disiapkan oleh pemerintah yang baik. Hanya hal-hal teknis yang persiapan manajemen pelatihan, persiapan tim-tim panitia, persiapan fasilitas lain, sarana-sarana lain. Itu yang perlu dipersiapkan secara baik. Dengan mempertimbangkan bahwa anggaran yang kemarin APBD Mimika 2021 yang kemarin sudah disahkan, kita defisit, mengalami defisit sekian persen, itu juga akan mempengaruhi dampak pelaksanaan PON. Jadi kita efisien dalam pelaksanaan itu, walaupun anggaran terbatas, tapi kita butuh wise, bijaksana dalam mengelola anggaran sedikit untuk memaksimalkan persiapan dalam pelaksanaan PON itu. Dan kita sambut baik bahwa hari ini Pak Bupati resmikan itu, kita sambut baik kami dari fraksi Mimika Bangkit maupun anggota DPR. Ini suatu kemajuan